Galeri Batu Akik Koperasi Lasminingrat Kabupaten Garut, Jawa Barat melelang sisa liontin batu akik jenis pancawarna Gunung Kencana seharga 15 juta rupiah. Liontin syarat makna karena merupakan sisa dari cenderamata penyelenggaraan 60 tahun Konferensi Asia Afrika 2015 di Bandung. Pembeli nantinya akan mendapat box serta sertifikatnya. 15-an gitu? 15. Hmm. Ini yang edisi KA nggak produksi lagi, Teh? Enggak. Udah. Udah ada yang beli ya? Itu bentuk apa sih, Teh? Liontin ya? Bentuk liontin ya? Liontin. Buat cewek. Oh, buat ceweknya. Kan ini, Kak, buat ibu negara kan. Pembeli bisa membeli liontin dengan harga yang lebih murah. Syaratnya, pembeli harus menawar langsung kepada pemilik koperasi Lasminingrat Yudi Nugraha. Menurut pihak koperasi, setelah sisa liontin terjual, maka pihaknya tidak akan memproduksi lagi liontin yang sama. Karena bahan baku batu akik yang diambil dari Gunung Kencana Kecamatan Caringin kini sulit didapat. Ervan Lugina, melaporkan untuk NET.